Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada episode video kali ini, Nasib dan Hoki akan menerangkan mengenai beberapa benda pelaris dagangan alami paling ampuh bagian yang kedua, sehingga video ini akan sangat bermanfaat bagi panjenengan yang memiliki usaha warung, toko, dan lain sebagainya. Pembahasan mengenai benda pelaris dagangan paling ampuh, sebenarnya sudah pernah kita buat videonya beberapa waktu yang lalu, di mana bisa panjenengan temukan linknya pada kolom deskripsi video, dan pada kali ini, akan kita bahas kembali, namun tentunya dengan isi yang jelas berbeda. Benda pelaris dagangan alami, adalah suatu benda yang memiliki energi alam yang bisa dimanfaatkan untuk mengundang energi positif ke dalam tempat usaha, sehingga secara lambat laun, tempat usaha tersebut akan menjadi ramai dengan pembeli. Karena sifatnya yang alami, maka benda pelaris dagangan ini tidak memiliki efek samping yang negatif. Dengan kata lain, tidak meminta tumbal atau tidak melibatkan perjanjian apapun dengan entitas gaib, sehingga bisa dibilang aman bagi keselamatan dan keimanan panjenengan. Berikut ini adalah beberapa benda yang bisa dijadikan sebagai pelaris dagangan alami paling ampuh, di mana pada urutan yang pertama adalah dengan menggunakan lonceng angin. Lonceng angin dengan batang berjumlah 8. Sangat baik jika ditempatkan di sekitar pintu masuk tempat usaha bagian dalam. Dentingan dari lonceng tersebut akan mampu membuyarkan aliran energi yang macet di dalam toko atau warung, yang jika dibiarkan, akan bisa menyebabkan usaha menjadi sepi dari pembeli. Menurut kepercayaan masyarakat Tiongkok kuno, suara lonceng yang berdenting karena tertiup angin akan membangunkan dewa uang yang sedang tertidur di tempat usaha panjenengan, sehingga ketika dewa uang sudah terbangun, dirinya akan kembali bekerja untuk mendatangkan uang. Selain itu, suara dentingan tersebut juga dipercaya bisa menakuti makhluk halus. Batang pada lonceng angin yang berjumlah 8, merupakan perlambangan dari energi positif yang selalu berkelanjutan, di mana dalam hal ini adalah energi uang. Di samping itu, juga terkandung makna akan tercapainya mimpi dan cita-cita seseorang. Benda pelaris dagangan alami paling ampuh urutan yang kedua, adalah pasir laut dengan 7 uang koin. Untuk membuat benda pelaris dagangan yang satu ini, panjenengan harus pergi ke laut. Kemudian, ambillah 7 sendok pasir yang selalu terendam oleh air laut. Hal ini bukan berarti panjenengan harus menyelam ke dasar laut. Pasir yang selalu terendam air laut, memiliki energi alami yang paling murni jika dibandingkan dengan pasir yang berada di pinggiran pantai. Masukkan pasir laut ke dalam sebuah toples kaca yang di dalamnya sudah terdapat 7 keping uang logam apa saja. Yang terpenting adalah uang logam tersebut memiliki nominal yang sama. Kemudian, berdoalah meminta pertolongan kepada Tuhan agar usaha panjenengan laris. Setelah selesai berdoa, tiup pasir di dalam toples dan tutup. Secara ajaib, pasir dan uang logam di dalam toples bisa merekam energi doa panjenengan yang kemudian akan dipancarkan setiap waktu, sehingga hal itu sama saja dengan memutar ayat suci dengan speaker setiap hari selama 24 jam non-stop, dan energi doa di dalam toples tersebut akan bertahan hingga waktu 1 tahun. Pasir laut yang berwarna hitam paling cocok digunakan sebagai media pelaris dagangan alami, karena pasir laut tersebut memiliki unsur alam semesta yang sangat kompleks dibandingkan dengan pasir laut yang berwarna putih. Benda pelaris dagangan alami paling ampuh urutan yang ketiga, adalah sarang lebah madu. Sarang lebah madu yang paling bagus untuk dijadikan benda penglaris dagangan alami yang ampuh, adalah sarang lebah madu yang panjenengan ambil sendiri dari alam bebas. Namun jika hal itu susah didapatkan, maka bisa juga yang dibeli di supermarket.
Masukkan sarang madu yang sudah bersih dari lebah dan larva ke dalam sebuah toples kaca. Kemudian tutup. Aura madu murni yang terdapat pada lubang-lubang kecil pada sarang lebah memiliki aura magis yang bisa menarik datangnya rezeki. Oleh sebab itu, jika benda ini diletakkan di dekat meja kasir, akan membuat dagangan panjenengan menjadi laris manis di serbu para pembeli. Jenis pelaris dagangan alami dari sarang lebah madu ini juga akan bertahan hingga kurun waktu 1 tahun. Namun ada dua pantangan yang bisa merusak keampuhannya. Yang pertama, adalah jangan sampai panjenengan letakkan di atas tanah. Dan yang kedua, jangan sampai disimpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Benda pelaris dagangan alami paling ampuh urutan yang keempat, adalah dengan menggunakan magnet atau besi sembrani. Besi sembrani selain memiliki energi yang bisa menarik benda dengan unsur besi, ternyata dipercaya juga bisa menarik datangnya energi rezeki. Namun syaratnya, besi sembrani yang dipakai harus berbentuk bulat utuh. Besi sembrani yang berbentuk bulat, entah itu memiliki lubang di tengahnya ataupun tidak, memiliki medan magnetik yang lebih stabil di seluruh permukaannya, dan jika panjenengan ingin memanfaatkannya sebagai benda penglaris dagangan, maka letakkanlah besi sembrani tersebut di laci uang atau di dalam dompet. Benda pelaris dagangan alami paling ampuh urutan yang kelima, adalah 9 tangkai padi. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, padi memiliki makna filosofi yang sangat dalam. Selain menjadi lambang kekayaan, padi juga merupakan simbol dari Dewi Sri, yaitu Dewi Kemakmuran. Sudah dari zaman dahulu, nenek moyang kita banyak yang memanfaatkan padi sebagai sarana untuk keselamatan maupun penglarisan. Untuk keselamatan, biasanya mereka akan mengikat 7 helai batang padi yang sudah kuning di tiang pondasi utama rumah. Sedangkan sebagai pelarisan, mereka akan mengikat 9 helai batang padi yang sudah menguning di dekat pintu masuk utama tempat usaha. Kelebihan utama dari pelaris dagangan yang satu ini, adalah panjenengan tidak perlu menggantinya dengan yang baru. Meskipun suatu saat nanti padi tersebut rontok, namun selama batangnya masih tersisa, maka khasiatnya pun akan tetap ada. Benda pelaris dagangan alami paling ampuh urutan yang keenam, adalah dengan menggunakan media gula pasir. Gula pasir secara energi memiliki khasiat yang mirip dengan madu murni, namun bedanya terletak pada cara ritualnya, yaitu ketika setiap kali panjenengan membuka atau menutup tempat usaha, maka buanglah sejumput gula pasir di depan tempat usaha tersebut. Ritual ini harus dilakukan setiap hari dan jangan sampai terlupa sekalipun. Pelarisan dagang dengan media gula yang dirasa lebih ampuh, adalah dengan mengunyah gula batu kemudian panjenengan semburkan tepat di halaman luar depan pintu utama. Lakukanlah pada waktu yang sama, yaitu ketika membuka dan menutup tempat usaha. Jika ritual ini membawa hasil, maka tanda awalnya adalah berupa kemunculan dari serangga-serangga tertentu, seperti lebah madu, kupu-kupu, semut hitam, dan juga kumbang. Serangga ini mampu merasakan bahwa tempat usaha panjenengan sudah dipenuhi dengan aroma manis dari energi uang. Oleh sebab itu, jika panjenengan menemukan serangga tersebut, usahakan untuk tidak membunuhnya. Pelaris dagangan alami paling ampuh urutan yang ketujuh, adalah dengan menggunakan air rendaman daun pandan wangi. Ritual ini dilakukan dengan memetik 9 helai daun pandan wangi yang sudah tua, kemudian pada malam harinya, rendam 9 daun pandan tersebut di dalam baskom atau ember dengan menggunakan air mendidih. Pada keesokan harinya sebelum membuka toko, gunakanlah air rendaman pandan tersebut untuk mengelap etalase, mengepel lantai, dan terakhir untuk menyiram halaman depan. Oleh sebab itu, sesuaikanlah banyaknya air dengan keperluan-keperluan tersebut. Aroma dari daun pandan,
selain akan melenyapkan energi dan aura yang jahat, juga akan memunculkan berbagai energi positif, di mana tentu saja salah satunya adalah energi uang. Dan terakhir, ritual ini sangatlah baik jika panjenengan lakukan sebanyak 1 minggu sekali. Demikianlah tadi video tentang 7 benda pelaris dagangan alami paling ampuh bagian kedua. Semoga dapat menjadi manfaat dan wawasan bagi kita semua. Sebagai penutup, admin doakan panjenengan sekeluarga agar selalu diberikan kelancaran dan kelimpahan rezeki dalam berbagai bidang usaha yang digelutinya. Amin.